Bang, diketahui data berupa 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jika median dan selisih antara data terbesar dengan data terkecil adalah 6, maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin adalah... Oke, jadi kan kita punya 4 bilangan asli, kita tulis saja A, B, C, dan D. Ini kan diurutin dari paling kecil ya. Nah, B dan C ini kan median ya, karena ada karena bilangnya genap. Jadi mediannya itu B plus C dibagi 2 dan hasilnya adalah 6. Jadi B plus C itu harus 12. Sementara D min A itu 6. Nah, sekarang kita tulis kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kita punya kemungkinan yang menghasilkan 12 itu kan bisa 6 sama 6, tapi itu gak mungkin karena dari yang terkecil. Lalu ada juga 5 dan juga 7. Nah, kalau 5 dan 7 berarti kan selisihnya sisi angka-angka sebelumnya harus 6 juga kan. 7 enggak bisa dipakai, berarti kemungkinannya adalah 2 terus 8. Atau 3 5 7 9. Atau 4 5 7 10. Oke, sekarang kita coba bilangan hasil, maka hasil kali data kedua dan ketiga. Data kedua dan ketiga kan sama semua ya, 5 kali 7 ya. Sekarang kita cari aja, 5 kali 7, maka hasilnya 35, atau B. Maka jawaban yang benar adalah B. Untuk soal kali ini, kalian bisa langsung coba-coba aja ya, karena kemungkinannya itu sebenarnya banyak. Dan ternyata 5 kali 7 merupakan jawaban yang benar. Maka sekian dari soal kali ini, tetap semangat dan sampai jumpa.